Silakan duduk semuanya, Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom. Sekali lagi shalom. Oh puji Tuhan, saya sangat bersyukur boleh berdiri di tempat ini. Saya bersyukur karena hanya satu anugerah Tuhan secara khusus. Kenapa saya ingat tahun 2014 awal, Januari 2014, saya melayani firman Tuhan di sini. Saya masih ingat itu kalau tidak salah Januari minggu pertama lalu. Setelah itu saya diizinkan Tuhan melewati season musim yang lain di dalam hidup saya. Dari pagi kita membahas firman Tuhan tentang menyikapi season atau musim-musim kehidupan. Ada musim panas yang cerah, yang indah. Ada musim dingin yang membeku. Dan oleh seizin Tuhan saya lewati musim yang beku itu. Saya masih ingat ketika saya sampaikan firman Tuhan di sini. Lalu waktu itu Pak Supratman sempat besuk saya di rumah sakit dan Bapak ingatlah khotbah Bapak di Kebon Sirih. Wow, saya tiba-tiba kayak disegarkan apa yang saya ngomong. Tapi lalu saya ada di rumah sakit persis setahun yang lalu. Ngerasain yang namanya ruang operasi, ngerasain yang namanya ruangan ICU begitu dingin. Wow, itu musim dingin yang sangat dingin dalam hidup saya. Istri saya alami hal yang sama, tunggu saya di rumah sakit 1 bulan. Goncangan demi goncangan Tuhan izinkan. Mulai dari statement dokter yang mengejutkan. Dalam keadaan saya tidak sadar, istri saya dipanggil dokter dan dokter lalu berkata, menurut kami mungkin Pak Yakubus tidak perlu tahu keterangannya. Cukup ibu saja yang tahu. Tapi itu tergantung keputusan ibu. Sudah kira-kira kalau dokter ngomong kayak gitu, meskipun tata bahasanya rapi, lemah lembut gitu, secara manusia ngagetin gak sih saudara? Ngagetin ya. Karena saya tadinya diperiksa darah semua, tidak ada masalah, tidak ada apa-apa. Tapi waktu diperiksa lebih jauh untuk mencari keluhan yang tidak nyaman di perut saya ada apa, ternyata dokter paparkan foto-fotonya. Ada tumor di sana, karakteristiknya ganas. Ganas maksudnya apa sih dok? Cancer. Cancer. Serius dok? Seberapa serius? Dan dokter bilang cepat ambil keputusan. Apa mau di sini atau mau di Singapura atau mau di Amerika atau mau terserah. Pokoknya cepat ambil keputusan karena itu tumor sudah mau menjebol dinding usus saya. Wow, tiba-tiba keadaan begitu berubah, season musim yang cerah, yang wow semua berjalan dengan baik, tiba-tiba berubah. Di rumah sakit saya dengar berita si A, si B, hamba Tuhan mengalami hal yang sama, macam-macam. Perangan rohani yang gak main-main. Ada apa sih Tuhan? Ada apa? Puji Tuhan saya bisa berdiri di sini setelah lewati hampir setahun kemarin setelah khotbah di sini Januari. Sekian pelayanan sampai setahun kemarin dibatalkan semua. Karena saya rumah sakit, lalu setelah itu masih kemoterapi. Sekian waktu. Mau tuh 42 juta per itu buat saya tuh uang gede gitu. Tapi sekarang sudah lewati itu semua, kok bingung saya jadinya nih. Tuhan benar-benar ya, benar-benar kenapa? Makanya engkau bilang pintu mujizat perlu dibuka. Ternyata Tuhan itu mau ngomong juga sebenarnya sama kita semua nih. Siap-siap di depan ada season yang tidak mudah anakku, yang hanya mujizat saja yang akan bisa selesaikan.
Halo, amin. Saya mau ulang kalimat saya. Kalau Tuhan sampai perlu ngomong sejak tahun kemarin sebetulnya, pintu mujizat itu perlu dibuka. Bahkan 2015 perlu dilipat gandakan. Itu artinya Tuhan juga mau ngomong gini. Pak Niko tadi sudah ingetin juga tuh. Akan ada masa-masa yang memang tidak mudah. Sukar, goncangan bahkan. Yang levelnya itu sampai hanya mujizat saja yang bisa selesaikan. Halo, amin. Amin. Siapa rindu mujizat Tuhan dalam hidup kita? Oh, haleluya. Siap-siap untuk hari-hari yang akan penuh dengan mujizat. Yang ngerti katakan amin. Yuk kita lihat firman Tuhan dulu yuk dari 1 Tesalonika pasal yang kelima. 1 Tesalonika, kitab Tesalonika pasal yang kelima. Judul perikopnya apa Saudara? Di Alkitab kita. Apa? Berjaga jaga. Belum semua ketemu. Sudah, 1 Tesalonika 5, judul perikopnya dulu dibaca. 2 3 berjaga jaga. Kita lihat sebentar apa yang Tuhan maksud dalam berjaga-jaga dalam konteks kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ayat 23, mari kita lihat. Baca bersama. 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga apa? Roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Boleh diulang sekali lagi. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan apa? Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Siapa percaya Yesus Kristus Tuhan kita segera datang kembali? Kita sangat percaya. Dan berita tentang itu hari-hari ini diperdengarkan lebih kuat. Berjaga-jaga. Jadi bagi kita bicara tentang berjaga-jaga apapun musim dalam hidup kita. Hidup ini ada musim-musimnya. Jadi bagi kita bahas tentang kenapa pohon ara itu dikutuki sama Tuhan Yesus. Tidak usah berbuah lagi selama-lamanya. Karena Tuhan tidak mendapati buah pada pohon itu. Tapi Alkitab sempat bilang tadi pagi kita baca. Kasih keterangan bahwa sebab memang sedang bukan musim buah ara. Tadi pagi kita baca, diajak mikir sebentar. Mikir. Kalau lagi musim Tuhan gak dapati buah, pantas Tuhan marah. Lagi musim kok kenapa gak berbuah. Tapi Alkitab bilang lagi tidak musim buah ara. Apa salahnya pohon itu? Gitu kan. Kok Tuhan kita kok boceng li amat sih? Kok boceng gitu ya? Yang minggu depan yang rayain Imlek. Ya, musim yang baru. Katanya musim semi yang dirayakan di daratan Cina sana. Saudara, kok boceng li amat ya kayaknya? Lagi gak musim kok dikutukin? Nah, kita mesti dapatkan kebenarannya di sana. Apapun musim dalam hidupmu anak-anakku, Tuhan mau bilang, tetaplah berbuah. Tetaplah berbuah. Temukan rahasianya dari firman Tuhan. Supaya kita bisa tetap berbuah bagi Tuhan. Oh, buah sukacita, buah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Buah ucapan syukur. Apapun dalam hidup kita, tetap berbuah buah bagi Tuhan. Apapun musim dalam hidup kita, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya! Dan menjalankan kedatangan Tuhan yang kedua kali dikatakan supaya roh, jiwa, dan tubuh kita ini terpelihara sempurna sampai Tuhan datang kembali. Saya cuma di rumah sakit itu saya dengar berita si A, si B. Saya cuma nawar sama Tuhan. Saya kok amati baik-baik ya. 2014 kemarin. Itu yang namanya satu musim yang kita harus serius ingat.
kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa. Orang-orang di sekitar kita yang kita kasihi. Hamba-hamba Tuhan. Pesawat. Mayoritas anak-anak Tuhan. Apa kebetulan? Roh, jiwa, maniku, mungkin beberapa dari kita sempat atau enggak sempat bertanya-tanya, kenapa kok dalam pastor message enggak kayak biasanya? Maniku sempat, ya mungkin jelasnya bisa tanya sama Bapak Gembala atau pengerja. Singkat cerita, peperangan secara fisik hari-hari ini itu perlu kita perhatikan, kita perlu sungguh-sungguh, benar-benar. Puji Tuhan, Pak Nimbus karena sudah baik keadaannya. Nanti bulan depan mungkin bisa syuting dengan seperti biasa. Perangan yang mabat Tuhan dari negeri kasih warning. Perangan rohani hari-hari ini. Iblis lagi serang tiga aspek penting hidup. Jangan main-main. Nah, kita bilang apa? Roh, jiwa, dan apa? Tubuh. Yang penting yang mana, saudara? Sebagai manusia ini yang penting yang mana? Halo? Wah, kalau orang yang sok rohani biasanya bilang, yang penting roh, Pak. Itu sok rohani. Nah, kita enggak bilang mana yang tiga-tiganya, kalau kita mau disebut manusia, tiga-tiganya ini penting. Setuju katakan amin. Roh, jiwa, dan tubuh. Sebetulnya kalau mau dibagi lebih gampang itu ada dua, manusia lahiriah yang kelihatan dan manusia batiniah, kata Alkitab. Lahiriah, tubuh yang kelihatan. Batiniah, yang tidak kelihatan. Ada dua yaitu roh dan jiwa. Manusia beda sama binatang karena binatang tidak punya roh. Halo, amin. Tapi manusia punya roh. Sehingga kalau tubuh selesai tugasnya, jiwa pergi, roh masih ada, kekal. Dengan roh itu kita bisa kontak dengan hal-hal rohani. Termasuk dengan pencipta kita, dengan Tuhan. Roh. Kita pelihara baik-baik roh kita. Pastikan roh kita sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali dalam kondisi menyala-nyala bagi Tuhan. Amin. Kondisi lahir baru lalu bertumbuh dewasa secara roh. Pastikan itu. Pastikan itu. Pastikan itu. Jangan sampai hari ini ada anak-anak Tuhan rohnya lagi kemana. Pastikan hari-hari ini kita penuh dengan rohnya yang kudus. Halo, amin. Supaya roh kita dipimpin terus dari waktu ke waktu. Makin kuat, makin kuat, makin. Tubuh kita, waduh, ini iblis tuh sekarang, kita baca kitab Ayub, iblis sedang serang segala sudut. Saya bersyukur untuk Tuhan izinkan kemarin. Kalau Tuhan gak izinkan, oh itu tidak akan terjadi dalam hidup saya. Saya doain orang sakit, kanker dalam artian kantong kering, sembuh. Wah, kesaksiannya gak habis-habis kalau saya cerita gitu yang miracles. Kanker beneran ini. Wow. Saya percaya kalau Tuhan gak izinkan gak akan terjadi. Yang percaya katakan amin. Kalau Tuhan gak izinkan gak terjadi. Kalau Tuhan izinkan musim dingin itu baik. Saya tadinya tuh gak terlalu peduli dengan kesehatan dalam artian saya itu, aduh sekarang, aduh makan ya misalnya makan. Saya dulu kurang perhatikan. Saya dulu makan sembarangan. Nah, sudah tentu sepatu enggak saya makan udah pasti sih. Ya. Tapi maksudnya enggak selektif. Sampai Tuhan izinkan ini saya baru ngerti. Jangan. Alkitab bilang hidup dan mati dikuasai lidah. Lidah itu bukan cuma soal urusan perkataan. Kita ingat kitab Kejadian,
manusia pertama jatuh dalam dosa itu urusan apa sebetulnya? Dalam kitab Kejadian kita baca, dan Hawa melihat buah itu baik untuk dimakan. Loh, jadi urusan apa nomor pertama yang bikin manusia jatuh dalam dosa? Urusan makanan. Halo, amin. Hari-hari anak Tuhan, ayo pelihara tubuh kita supaya terpelihara sempurna. Halo, amin. Makanan kita, hidup seperti sehat lagi. Lihat, Tuhan akan memakai hidup kita sampai Tuhan datang kembali. Saya minta anugerah Tuhan kemarin itu. Juru minta anugerah Tuhan. Kasihnya. Sampai engkau datang kembali ya Tuhan. Kok enggak lama kan Tuhan? Kok berkata enggak lama toh Tuhan mau datang kembali kan ya Tuhan ya? Jadi kalau mau panggil saya, sabar dikit deh Tuhan ya. Rame-rame aja ya Tuhan, rapture gitu ya Tuhan. Gitu, saya minta anugerah Tuhan. Halo, amin. Oh Tuhan kasih anugerah kemarin. Aku bisa lewati itu, operasi, 4 jam, peperangan belum selesai. Ternyata usus saya ini pasif, diem, gak mau gerak lagi. Akibatnya saya muntah terus. Muntah, tidak ada berhentinya. Sudah kalau muntah ada berhentinya itu bisa reda sebentar. Muntah terus, ngocor terus, cairan warna hijau keluar. Saudara, dan waktu itu tim dokter sudah debat di depan saya untuk yang satu bilang, ini mesti dioperasi ulang, ya, dilihat ada apa dengan ususnya. Dan yang satu lagi bilang, jangan, karena kondisinya lagi drop. Ini kalau dioperasi ulang resikonya sangat besar. Kira-kira saya pilih yang mana, saudara? Pilih yang mana kira-kira saya? Ya pilih gak dioperasi ulang lah. Emangnya resleting, sebuka tutup. Gampang gitu, saudaraku ya. Tuhan kemurahan, Tuhan kemurahan, Tuhan. Karena saya ada di Kultim 20, Pak Niko pulang dari Israel waktu itu, telepon, Bu Hermin telepon. Masih kekuatan, doain. Puji Tuhan akhirnya tidak sampai dioperasi ulang. Wah, puji Tuhan. Satu bulan baru itu cairan hijau itu berhenti. Tadinya lewat di hidung saya, di selang di hidung. Sor. Perkatakan Mazmur 91. Selang di sini, drain di sini, kateter. Infus tambah darah. Semua karena anugerah Tuhan saya bisa berdiri kembali melayani Tuhan. Minta anugerah Tuhan. Bonus sama Tuhan. Harus saya dikasih bonus sama Tuhan. Kemoterapi satu-satu. Itu duit dari mana itu kemarin itu? Sekarang saya sampai berdiri di sini saya mau ngomong gini. Aku kok sekarang enggak bisa bedain duit gede, duit kecil loh Tuhan. Duit gede, duit kecil lu sama aja buat saya. Semua karena Tuhan yang kasih gitu loh saudaraku ya. Dulu saya pikir kalau duit kecil aku bisa sendiri. Kalau duit gede, duit gede, kecil, semua karena anugerah Tuhan. Malah hidup saya ini kebayangin dokter sampai ngomong gini sama nangis dokternya. Pak, saya mau minta maaf. Saya malu sama Pak Yakobus. Kenapa dok? Sebetulnya kalau itu waktu seandainya Bapak jadi dibuka lagi. Sebetulnya saya mau jujur, kami juga enggak tahu apa yang harus kami buat terhadap usus Bapak supaya bisa gerak lagi. Ceritanya tuh usus saya berhenti, enggak mau gerak lagi. Sehingga cairan yang mestinya turun ke bawah, enzim campur dengan enzim-enzim pencernaan, ini enggak mau tertolak, jadi keluar ke atas terus muntah, terus disalurkan lewat hidung, sor. Itu orang udah. Usus Bapak berhenti. Seandainya dibuka, kami juga enggak tahu apa yang harus kami lakukan. Jujur, Pak, maaf. Oh gitu, Dok. Jadi kalau akhirnya dibuka untuk dilihat gimana? Ya paling banter kita toel-toel supaya gerak lagi gitu. Jadi kalau usus Bapak bisa gerak lagi kayak sekarang, semua karena mujizat Tuhan. Amin. Semua beritahu sekarang saya duduk. Kita duduk manis kayak gini, duduk manis, usus kita bisa gerak-gerak, jantung kita bisa gerak,
itu tidak otomatis, saudara. Tidak otomatis. Semua itu butuh anugerah Tuhan. Butuh mujizat Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Tepuk tangan buat mujizat Tuhan. Hargai mujizat Tuhan dalam hidupmu. Syukuri mujizat Tuhan dalam hidupmu. Saudara, saya bisa pulang. Wah, itu yang namanya jurus memperkatakan sudah. Berhenti kering sebentar. Sorak ini. Gak gampang. Saya ingat ada seorang hamba teman bawa seorang hamba Tuhan Nabiah di Finland. Seorang wanita gitu. Tinggi gede, rambut pirang. Masuk ke kamar saya. Gitu, saya sudah setengah sadar gitu. Ngeliat orang bulik rambut pirang ini apa atau ini malaikat atau apa gitu. Sudah saya masuk langsung lancarkan kata-kata nubuatan buat saya. It is stop, it is finish. Dia gak banyak cengcong, langsung ngomong. Season ini akan berlalu. Dan kau akan masuk dalam season yang baru. Gitu. Amin, amin, amin. Benar itu malam. Mampet-pet sama sekali persis 1 bulan. Hari kemudian saya boleh pulang. Wow. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Emo satu-satu-satu lewati semua. Terima kasih buat tim yang juga sempat besukin, sempat doain, support semuanya dari jemaat Tuhan di sini. Saya sangat bersyukur. Terima kasih. Tanpa dukungan doa, tanpa saya nggak tahu saya sudah bagaimana sudah secara tubuh sudah si roh masih nyala-nyala. Tapi ini satu hal yang satu aspek hidup kita itu jiwa. Nah ini saudaraku, jiwa ini ternyata, wah, nah saya ngalamin ini kemarin ini, betapa ini aspek penting yang harus kita perhatikan juga. Waktu saya di ICU, saudara, ICU, muntah terus, gak ada pujian penyembahan kayak tadi, gak ada. Aduh, saya saudara, gak punya apa-apa di ICU, cuma ada mesin apa itu, bunyinya jelek banget, bunyinya, tutadit. Tutadit, gitu terus semalaman tutadit. Itu mesin lama-lama kayak gini, suaranya kayak gema di jiwa saya. Mati deh lu. Kayak gitu saudara. Bertentangan antara manusia jiwa, manusia roh. Saudara hati-hati loh. Ya. Ini iblis nih, waduh ada serang gempur anak-anak Tuhan. Tiga aspek ini. Kita mesti waspada. Supaya roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna. Sampai Tuhan datang kembali. Yang mau kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya ingat Daud. Kita lihat yuk Mazmur Daud dalam Mazmur 42. Bagaimana kita memelihara roh, jiwa, dan tubuh kita. Terpelihara sempurna sampai Tuhan datang kembali. Dan aspek ini Daud alami di dalam Mazmur 42. Mazmur 42 ayat 5. Mari kita baca bersama. 2, 3. Yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ayat 6, Daud berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ayat 12, mari baca, 3, 4. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sebuah ayat lagi di pasal berikutnya, pasal 43, ayat 5. Ayat 5. Untuk ketiga kalinya, Alkitab berkata, mari kita baca bersama. 3, 4. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah dalam diriku?
berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sampai tiga kali Daud ngomong, dan Mazmur ini, sampai tiga kali Alkitab menuliskan hal yang sama, persis. Kira-kira itu satu hal yang penting atau enggak penting, saudara? Halo? Oh, penting. Bahkan sangat penting untuk kita perhatikan. Daud lagi bermasalah dengan masalah apa tuh ini? Ayat 5 tadi kita baca. Sementara jiwaku gundah gulana. Pernah ngalamin jiwa gundah gulana? Daku. Gundah gulana tuh apa bahasa sehari-hari apa? Galau, resah, gelisah, khawatir, cemas, takut. Suasana tidak menentu dalam jiwa kita. Ada pikiran, ada perasaan di sana. Itu serangan. Kan begitu rupa. Tapi Daud lihat. Daud punya rahasia kemenangan di sana. Yaitu apa? Dia berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah." Daud ngomong sama siapa itu? Sama siapa? Halo? Sama jiwanya. Ini satu hal yang perlu kita belajar dari dia. Mengalami kemenangan. Karena jiwa kita ini terombang-ambing. Kalau lagi senang, lagi semua berjalan seperti yang kita harapkan. Haleluya. Tapi ketika situasi, ketika musimnya lagi lain, lagi goncangan, nah kita berkata akhir zaman akan datang masa yang sukar. Alkitab ini penuh dengan kalimat-kalimat optimis. Susu katakan amin. Tapi kalau Alkitab sampai perlu berkata akan datang masa yang sukar, itu Alkitab artinya mau bilang masa itu akan sungguh-sungguh sukar. Sampai kita perlu mewaspadainya. Yang mudeng bilang amin. Saya coba cari akan ada apa sih sebetulnya ke depan ini, prediksi-prediksi ekonomi dunia berkata bahwa dunia harus awas-awas terhadap yang namanya financial collapse jilid ketiga yang akan di sewaktu-waktu bisa menghempas masyarakat dunia ini. Oh, pantesan ya. Pastor Meset berkali-kali ingat goncangan. Setuju enggak setuju? Goncangan, tetapi ingat mujizatnya juga akan berlipat ganda. Enggak ada amin ya di sini memang. Di sini kebiasaannya amin atau haleluya sih? Atau dua-duanya enggak ada biasanya gitu ya. Nah, ini kita belajar lagi ngomong soal jiwa, ini penting. Saya tadi peralihan ibadah 1-2 ngomong sama Bro Yosua, udah bagus loh. Aku dengar banyak mau diperbaiki di sini dalam hal ekspresi. Itu penting. Itu penting. Karena di banyak tempat terutama yang sudah diberkati Tuhan luar biasa, ekspresinya itu kurang hidup. Oh, rohnya masih menyala. Siapa bilang rohnya enggak menyala? Masih. Cinta Tuhan masih. Tubuhnya terpelihara semua, sehat-sehat. Tapi jiwanya itu loh. Loh, jiwa itu penting enggak sih? Saudaraku, pikiran perasaan penting enggak sih? Ekspresi penting enggak, saudaraku? Oh, Daud belajar tiga-tiganya penting. Ya, banyak anak Tuhan enggak perhatiin itu. Bahaya loh. Daud perhatikan itu. Daud menyikapi dengan baik kondisi jiwanya. Ini hal yang pertama perlu kita belajar. Sikapi dengan baik. Sikapi dengan apa? Dengan baik. Kondisi jiwa kita, situasi kita. Sikapi dengan baik, sikapi dengan benar. Jangan pikir kalau kita lagi bete, kita drop, kita apa itu, galau, kita gundah gulana, kita suram, itu enggak apa-apa. Oh, siapa bilang? Ada orang di kantor, pernah ketemu orang di kantor satu pagi. "Hey, Bro. Ngapain kok? Hah? Kok manyun gitu kenapa?" gitu. Nanti dia bilang gini. "Masalah buat lo." Gitu sudah. Ih, kalahkan dia saudaraku ya. Ditanya baik-baik, "Masalah buat lo." Ya iyalah masalah. Hah? Enak enggak suruh gue ngelihat orang ekspresinya bete apanya? Manyun.
Hah? Enak apa enggak enak? Hah? Masalah kan? Masalah kan? Hah? Masalah buat orang lain, masalah buat dia juga. Jiwa kita ini mesti perlu kita ekspresikan bagi Tuhan. Halo, amin. Nanti lihat-lihat. Jemaat Tuhan di tempat ini nanti ekspresinya dalam pujian, penyembahannya, singernya, lihat akan beda. Dalam waktu ke depan akan makin dahsyat, makin dahsyat. Halo? Penting. Ini amati ya. Jangan cuman WL-nya saja yang harus perform, namanya juga WL. Harus membawa kita. Tapi nanti kalau yang lain gak ngikuti, musiknya sudah skillfully dan tanpa ekspresi, singernya sudah kayak zombie tanpa kehidupan, jemaatnya ketularan. Apakah jemaatnya jemaat yang diberkati Tuhan? Haleluya. Halo? No. Tidak akan terkenal di luar sana bahwa GPI Kebon Sirih ini, GPI yang jaim. Bukan. Halo? Nanti lihat. Wah, terkenal. Ih, luar biasa loh. Itu isinya orang-orang diberkati Tuhan. Tapi, wah, ekspresi pujian penyembahannya makin dahsyat bagi Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan yang mau. Haleluya. Sikapi dengan benar. Amin. Sikapi dengan benar. Daud itu gila benar sasaran pujian. Waduh, itu luar biasa. Gila-gilaan sampai dibilang isinya. Gila. Gitu, beneran. Kenapa? Begitu diangkat jadi raja, langsung gila-gilaan mesti nyembah Tuhannya. Ini tadinya cuma pegang satu kecapi dia. Dan pegang satu kecapi aja setan pergi dari Saul. Hebat. Mungkin dia bisa berpikir gini, wah cukup. Aku akhirnya jadi raja, aku tetap pegang satu kecapi, setan pasti pergi. Enggak gitu tuh. Ekspresinya itu ikut meningkat. Dia langsung bikin pondok Daud, pujian penyembahannya lebih gila-gilaan. Tadinya waktu masih miskin gak pernah dikatain gila, gak pernah. Sekarang begitu jadi raja, waduh, dikatain gila-gila gara-gara muji nyembah Tuhan. Jemaat Kebon Sirih, nanti kalau keluar dari ruangan ini, sudah ada yang ngatain gila atau belum? Kalau belum, kira-kira mungkin standarnya belum nyampe ke sono kali. Tapi setidaknya spirit kita untuk ekspresif lebih lagi bagi Tuhan, mari kita nyatakan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Sikapi dengan benar jiwa kita. Sikapi dengan benar. Yang kedua dikatakan, berharaplah kepada Allah. Berharaplah kepada siapa? Kenapa ya? Ada orang jiwanya tiba-tiba bisa hanyut. Kenapa? Kalau kenapa? Gundah gulana, cemas, khawatir. Kenapa? Simpel jawabannya. Karena salah taruh pengharapan. Simpel kan? Pengharapan yang mestinya 100% ditaruh kepada Allah. Oh ini gak gitu lagi. Sebagian taruh pada Allah. Sebagian taruh pada kekuatanku sendiri. Sebagian taruh pada Allah. Sebagian taruh pada kekayaanku. Reputasiku, pengalaman. Usahaanku, penghasilanku, dokter spesialisku. Tapi akhir zaman ini, lihat, Tuhan akan izinkan situasi-situasi sampai kita akan mentok hanya 100% mengandalkan Allah, percaya. Halo, amin? Saya mulai dengar sekarang, masalah-masalah yang gak masuk-masuk akal. Aduh, tadinya toko baik-baik, kok jadi sepi gitu ya? Berpenjualan pak, sudah susah pak, segala cara sudah dilakukan berat. Ini ada waktu khususnya, ini waktu-waktu yang luar biasa sampai kita benar-benar dikondisikan sama Tuhan untuk naruh pengharapan kita 100% hanya kepada Allah. Yang mau dengar katakan amin, yang mau dengar katakan amin. Saya mau berharap kepada Allah. Haleluya, haleluya. Ini satu pujian yuk. Ku berharap kepadamu, kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, kau teladu keselamatanku. Sekali lagi, ku berharap
Amin. Padamu kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, kau tandu keselamatanku. Kaulah, ya, kaulah Tuhanku. Oh, kaulah, kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu. Ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah sujud kepadamu. Amin. Ku sembah sujud kepadamu. Tepuk tangan bagi Tuhan yang mau berharap kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Taruh pengharapan kita hanya kepada Allah. Saya bersyukur, terima kasih Tuhan buat situasi kemarin yang saya di titik mentokkan buat Tuhan untuk hanya berharap pada Allah. Dokter sudah gak ngerti apa yang harus diperbuat. Malah dokter jaga malam-malam bisikin saya, Bapak kan gak jadi ke Singapura. Sekarang ke Singapura aja Pak, sana cepetan Pak. Kami udah gak bisa apa-apa Pak. Udah dah. Saya diperhadapkan pada situasi zaman Tuhan. Hanya harapkan Tuhan. Hidupku tidak ditentukan oleh apa kata situasiku. Hidupku tidak ditentukan oleh apa kata dokter spesialisku. Hidupku ditentukan oleh apa kata firman-Mu Tuhan. Kalau Engkau berkata, Engkau segera datang kembali. Izinkan aku melihat anugerah-Mu. Tuhan kasih anugerah. Saya dipertemukan teman-teman SD 43 tahun yang lalu enggak ketemu. Bisa kumpul, datang ke rumah. Wow, anugerah Tuhan. SD loh, saudara, bukan teman kuliah, teman SD. Waduh, lucu-lucu. Luar biasa. Tuhan baik, anugerah. Anak saya wisuda, sekolahan. Wah, dahsyat. Allah kita baik, Allah kita baik. Syukuri anugerah Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan yang mensyukuri anugerah Tuhan. Haleluya, berharap hanya kepada Tuhan. Dan kita bilang apa tadi yang terakhir? Aku mau bersyukur lagi kepadanya. Penolongku dan Allahku. Inilah yang ketiga. Sudah setuju atau tidak setuju, Tuhan akan bawa kita pada situasi-situasi yang sampai ke sini untuk bisa mengucap syukur lagi. Saya suka kata lagi di sini. Lagi itu artinya gini. Untuk mensyukuri yang ada di depan sekarang memang enggak mudah. Tapi aku mau bersyukur lagi untuk apa yang pernah Tuhan buat dalam hidupku. Itu rahasianya Daud. Di depan ada Goliat gede. Tidak gampang. Tapi setidaknya aku bisa mengucap syukur lagi akan pertolongan Tuhan. Dulu Tuhan tolong aku dari singa. Dulu Tuhan tolong aku dari beruang. Sekarang di depanku ada Goliat. Dulu waktu lawan singa itu juga mustahil. Tapi Tuhan tolong. Lawan beruang. Dan sekarang ada Goliat di depanku. Persoalannya bukan singa atau beruangnya. Persoalannya bukan soal ganas atau tidak ganas. Persoalannya bilur Yesus jauh lebih ganas untuk menyembuhkan aku. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Terus berharap kepada Tuhan. Mengucap syukur lagi. Lagi. Kalau lagi season, lagi musim. Maaf saudaraku ya. Lagi musim. Itu memang berat. Ada aja. Kalau lagi musim hujan. Kita ketemunya apa sih saudara? Hujan lagi kan. Lagi musim. Lagi musim goncangan. Aduh kok ini belum kelar ketemu yang begini, yang mustahil lagi, yang emang lagi musim. Musim goncangan tapi juga musim mujizat. Aminnya kok ragu-ragu. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Ajar untuk hati kita mengucap syukur. Di kemo yang kelima, maaf. Kemo kelima bulan September kemarin tuh. Dan saya masih lemes. Tapi akhirnya pelayanan yang satu ini saya enggak batalin karena ke Bandung. Dari setahun lalu jadwalnya terus gini rasanya badan sudah mulai kuat. Pergi deh enggak usah dibatalin. Malah kita pergi berangkat dari Sabtu aja ya. Anak-anak ikut yuk
Ya happy-happy dikit lah, sekian bulan gara-gara papi sakit gak bisa ini, ikut yuk ke Bandung. Sabtu pagi kami berangkat, saudaraku, dengan mobil kami, bawa supir sebelah saya, mobil Freight kami, lalu di tengah ada istri saya, anak kami, dan satu lagi putri saya di belakang. Happy-happy itu Sabtu pagi, lewat Cipularang, Sukacita, dan nyantai. Nanti kemana-mana dulu, besok pelayanan gitu. Apa yang terjadi, saudaraku? Di Cipularang 108, kilometer 108, itu jalanannya menurun, saudara. Lagi macet total, 10 menit lagi sebelumnya sudah mau masuk Bandung. Tapi apa yang terjadi? Dari arah belakang, tiba-tiba nyelonong mobil tangki, saudara. Mobil tangki, bisa imagine mobil tangki. Tangki Pertamina, ya kayak gitu kira-kira. Tapi ini bukan tangki Pertamina yang biasanya bersih. Ini tangki limbah kimia, hitam legam, berminyak, jelek, hitam. Dan itu plat nomornya kusam, hampir gak kebaca. Karena tangki limbah kimia. Itu tangki di jalan menurun itu. Remnya blong, nyelonong. Ngong, tau-tau nabrak mobil kami dari belakang. Blak! Mobil kami maju ke depan, nabrak Avanza di depan, duar, mobil depan, duar, meruntun. Itu gak bisa direm. Dipacu dengan apa volume tangki di belakang, di jalan yang menurun. Itu mobil udah kayak Goliath sama Daud. Nabrak mobil kami lagi, duar, kaca pecah. Remek semua. Anak saya tinggal 5 senti dari moncongnya tangki yang mengerikan itu. Wow. Saya keluar dengan badan ngoeng semua sirena itu diminggirkan. Kami keluar dengan anak-anak jerit-jerit itu apaan itu waktu. Tapi kami bersyukur, saudara. Itu kaca segede itu, saudara. Diantem 3 kali dari belakang kayak gitu, jalanan menurun. Kok tidak sekeping kaca pun jatuh kena kami. Kok kayak ada tangan yang gak kelihatan menahan kaca itu. Semua terlempar keluar. Kami keluar terpelihara sempurna. Semua karena anugerah Tuhan kita. Amin. Tepuk tangan buat anugerah Tuhan. Siapa peluk anak kami. Semua. Dalam keadaan baik. Kami telepon Bandung. Situasi sedang kayak begini. Kami batalkan saja ya untuk besok. Karena... ada apa, Pak? Blablabla. Oh, Pak, jangan mundur, Pak. Kami akan bantu, kami akan jemput, Pak. Kami akan bantu semuanya urusannya. Sebab gini, Pak, ini peperangan rohani yang dahsyat hari-hari ini, loh, Pak. Bapak, jangan mundur. Mereka ceritanya itu, wah, menggebu-gebu sekali. Ada apa? Ini cerita gini, loh, Pak, tahu enggak? Tadi nih, Pak, barusan kami Sukacita, Pak. Kenapa? Ada rombongan tim musik dari rayon Bandung sedang menuju ke Jakarta naik Pajero, Pak. Di arah berlawanan dengan Bapak. Pacironya terawat baik. Tapi tiba-tiba ban depan itu kok bisa pecah. Dor! Dan mobil direm mendadak. Salto. Mobilnya itu salto akrobat di jalan raya, di jalan tol. Tapi puji Tuhan. Kami dengar berita. Mereka semua selamat. Terpelihara sempurna. Maju terus, Pak. Wah, hati saya tuh. Oh gitu. Ini peperangan rohani yang dahsyat, Pak. Oh, gitu ya, gitu. Oh, saya jadi semangat, saudara. Akhirnya kami dijemput, kami meneruskan perjalanan. Kami ke Bandung. Ada hal besar. Ada hal besar. Yang sampai hanya mujizat saja yang akan bisa selesaikan. Amin, amin, amin. Mazmur 91. Itu kami dari gak hafal gara-gara Pak Niko Bu Hermin. Baca Mas Bawa 9, pesannya itu terus. Sampai kita perkatakan dari gak hafal 16 ayat sampai jadi hafal. Siapa di sini hafal 16 ayat? Hah? Oh belum sempat, Pak, belum sempat ngapalin ya. Ya. Hafalin, jangan nunggu kepepet. Lalu, amin. Perkatakan. Bukan soal supaya jadi mantra, bukan. Tapi dengan berkata... memperkatakan janji Tuhan, iman kita, kuping kita dengar, iman kita akan dibangkitkan, roh kita, jiwa kita, kita bangkitkan bagi Tuhan. Yang mau katakan amin.
lagu lama, bilang gini, waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya, saya tersesatlah jika tiada Tuhan, waktu Tuhan tolong saya. Lagu Pentakosta lama. Papi saya itu produk Pentakosta lama. Papi saya sudah almarhum. Saya ingat waktu dia doa itu, waktu saya masih kecil ya, lihat dia berlutut di tempat kursi doanya. Dia suka nyanyi itu. Kalau aku udah berperang, dia nyanyi, waktu Tuhan tolong saya. Apa aku sakit, aku ingat lagu itu. Dulu aku kecil meningitis, radang selaput otak, sudah koma. Tuhan tolong. Aku ingat pertolongan Tuhan. Saya ingat, papi saya pernah berkumpul berat. Waktu itu saya masih, gak terlalu peduli urusan orang tua. Sekarang baru ngerti pergumulan waktu itu berat. Ruko kami, maaf, rumah kami di Kebayoran Lama dulu nyaris kena jalan layang. Jadi itu persoalan berat, karena itu rumah kami satu-satunya. Dan papi saya bergumul berat untuk itu. Rumah ditawarkan orang, gak ada yang mau beli. Bakal kena gusur. Masuk di koran berkali-kali. Oh, tapi papi saya berlutut doa. Dia nyanyi, waktu Tuhan tolong saya. Dia ingat, mami saya pernah kena kanker dan Tuhan tolong. Saya sudah tidak ada harapan, Tuhan tolong. Adik saya setep langganan sampai sekolahnya bodoh. Akhirnya Tuhan tolong sampai jadi insinyur. Tapi saya ingat semuanya itu. Ada persoalan berat, rumah satu-satunya akan hilang, tidak ada harganya. Tapi dia ingat pertolongan Tuhan. Kalau dulu Tuhan tolong, sekarang Tuhan pasti tolong. Kurapa sikarapa takarapa. Papi saya memang sudah almarhum. Dan dia tidak mendengar, tidak melihat, tidak menyaksikan pertolongan yang terakhir itu. Tapi sekarang kami, anak-anak, menjadi saksi. Cicik saya sekarang yang melanjutkan, sudah jadi kompleks ruko di sana. Jalan layang itu juga ada. Tapi seperti ada tangan yang tidak kelihatan yang membelokkan jalan layang itu. Tidak nabrak ruko kami. Tapi saya di surga bisa lihat. Beliau bisa ngomong, dulu Tuhan tolong, sekarang Tuhan pasti tolong. Amen. Tidak ada alasan untuk jiwa kita terpuruk. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri.